Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Dena lovers, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Nah, berjumpa lagi bersama saya di Info Seleb, channel yang akan selalu menyajikan info-info paling terupdate dan berita paling menarik mengenai sinetron buku harian seorang istri. Di balik layar buku harian seorang istri, kepribadian para pemeran sangat berbeda, terutama cinta Brian yang memperlihatkan sikapnya yang konyol. Dan juga ia sering salah tingkah di depan Zoe Abbas kala sedang beradegan romantis. Nah, saya ingatkan kembali sebelum kita kembali ke pembahasannya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dan paling menarik dari channel ini. Seperti yang kita tahu, cinta Brian pemeran Dewa ini sangat galak, suka marah-marah dan emosian, tetapi berbanding terbalik dengan sikap aslinya. Ketika sedang break shooting, cinta Brian malah terlihat selalu bercanda dan jahil. Nah, kali ini cinta Brian dan Zoe Abbas beradegan romantis, yaitu cinta Brian memeluk Zoe Abbas. Terlihat cinta Brian tersipu malu ketika menatap wajah Zoe Abbas. Dan ia pun salah tingkah di depan Zoe Abbas dan para kru. Dan seperti mendukung, para kru juga ikut tertawa melihat sikap cinta Brian yang salah tingkah di depan Zoe Abbas itu. Zoe Abbas terlihat hanya tersenyum melihat cinta Brian yang tersenyum tersipu malu itu, guys. Aduh, mas, cinta ini bikin gemes aja ya, guys. Dan ketika break shooting, cinta Brian malah menirukan banyak suara hewan, guys. Terlihat ia sedang berada di atas dan Mahdi Reza yang meminta cinta untuk menirukan suara-suara hewan. Cinta pun menurut saja kepada Mahdi Reza. Wah, kelakuan mas cinta ini bikin gemes sekali ya, guys. Nah guys, mungkin hanya ini saja berita untuk hari ini. Jangan sampai terlewatkan berita-berita menarik dan terbaru lainnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.